Alright guys, kembali lagi bersama saya Oktay. Jadi guys, udah agak lama nih saya nggak bikin video. Dan kali ini kita akan bahas tentang banner di 3.4. Udah di-reveal sama Hoyoverse, jadi ini bukan leaks lagi. Dan mereka udah ngumumin 4 karakter yang bakal ada dan bakal rerun di patch 3.4. Dan dari keempat karakter ini, kira-kira siapa sih yang harusnya kita pull? Kita akan bahas dan jawab pertanyaan itu di video ini. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe kalau misal kalian itu suka sama video ini. Dan join Discord kita, dan tanpa banyak bel gedes lagi, langsung kita masuk ke videonya. 3.4 itu bisa dikategorikan sebagai patch yang punya update besar, guys. Nah, kenapa kok saya bisa bilang begitu? Karena kemarin pas live stream ada Kang Dawe di sana. Jadi ya, biasanya kalau ada Kang Dawe itu update-nya besar. Ya, lumayan besar sih, guys. Karena ada Lantern Ride juga ya. Jadi ya, kita mulai dari Xiao. Oke, kelamaan. Sorry. Nah, Xiao ini adalah karakter Hyper DPS Anemo. Karakter DPS Anemo yang punya power level mirip-mirip dengan karakter Hyper DPS lainnya. Misal Yula, Ito, Mas Wawan gitu ya. Tapi jangan salah paham. Ampun. Tetap yang paling bagus itu adalah Mas Wawan ya, guys. Mas Wawan tetap yang paling oke, guys. Ampun, face-nya Mas Wawan, tolong jangan serang saya ya. Ampun, plot yang saya, kita lanjut. Nah, kalau misal ngomongin tentang gameplay di Genshin Impact yang asik gitu ya, Xiao ini termasuk salah satu karakter yang paling asik dan satisfying, guys. Menurut saya nih ya, karena dia itu bisa sing-sing-sing gitu tuh, terus lompat, placeprot, ngelugi, kena banyak musuh. Sangat nikmat sekali, guys, untuk dilihat. Dan nyaman gitu loh. Nah, kemarin itu setelah adanya Varusan, Mbak Ujan, nah, Xiao ini juga dapat peningkatan potensi damage-nya. Tapi ya, tentu saja kalian itu perlu artifact dan juga Mbak Varusan yang kalau bisa ya C6 gitu loh, guys, buat jadi supportnya Xiao ini. Dan peningkatannya cukup signifikan sampai bisa dinotice dan dikatakan kalau Varusan ini adalah salah satu support yang bagus untuk Xiao ini. Kalau dari segi tim, dia itu fleksibel. Dia kan udah punya support Anemo kan, sekarang Varusan, dan kalian juga bisa pakai support-support lainnya, Bennett gitu ya. Terus kalau misalnya kalian pakai sub DPS lain, misal kayak Xiangling, Xingxu juga bisa, tapi dengan sedikit perubahan dari gameplaynya dia. Jadi untuk dari skill team, dia ini cukup fleksibel, guys. Nah, yang perlu diperhatikan itu dari masalah buildnya si Xiao ini. Karena mau nggak mau, karakter dengan tipe hyper DPS seperti Xiao ini, dia perlu investasi dan ke build yang bagus. Kalau misal buildnya kalian kentang, simple, damage-nya kalian overall, itu satu tim bakal kentang juga. Karena dia ngambil sebagian besar dari porsi rotasinya kalian. Jadi mau nggak mau, kalian harus punya investasi tinggi ke buildnya tersebut. Artifact sebenarnya Xiao ini cukup fleksibel, pakai dua piece juga mantep gitu kan, tapi juga ada artifact signature-nya ini cukup bagus domainnya, karena worth it banget attack gitu kan dari dua piece-nya. Yang paling penting itu pokoknya statnya bagus, just ngono wae. Tapi kalau dari segi senjata, nah ini agak susah, karena untuk kamu F2P sayang sekali yang paling bagus itu untuk Xiao adalah deathmatch di bintang 4-nya. Kemudian kalian juga bisa pakai blacklist pole, itu adalah weapon yang harus kalian beli dari star glitter. Nah, kalau deathmatch tadi harus beli PP. Susah kan? Iya susah. Kalau misal pengen yang F2P banget, kalian bisa pakai wet tassel gitu. Tapi ya, come on guys. Nah, untuk masalah Xiao ini sebenarnya ada di ketergantungannya dia pada burst-nya dia. Kalau misal burst-nya nggak aktif, dia nggak bisa ngasih damage-nya dia. Otomatis kalian itu mau nggak mau harus nyisihin sebagian dari statnya kalian untuk masuk ke stat energy recharge. Dan juga kalian harus nyisihin satu slot untuk diisi dengan baterainya Xiao ini. Ya, baterai Anemo gitulah. Nah, terus gimana bang? Setelah adanya Dendro, apakah akan mempengaruhi Xiao ini? Sebenarnya kalau dilihat itu nggak terlalu mempengaruhi, guys. Karena kembali lagi, Xiao ini adalah Hyper DPS Anemo, yang artinya damage-nya dia utamanya datang dari damage animonya dia, animo damage, ya, bukan dari scrollnya dia ataupun elemental absorption. Jadi ya nggak cocok untuk dimainin dengan Dendro. Overall, Xiao ini sebenarnya tidak terlalu disarankan untuk AOM F2P. Yang pertama karena dia hyper DPS, dia perlu investasi tinggi, dan yang kedua weaponnya itu emang agak mahal untuk kalangan kaum F2P. Tapi kalau misal kalian itu bukan kaum F2P dan kalian nggak masalah ngabisin star glitter kalian untuk weaponnya dia, ya berarti Xiao ini masih bisa dipertimbangkan untuk jadi seorang hyper DPS yang bisa kalian gunakan dan kalian nikmati di Genshin Impact ini, karena dia juga cukup bagus, guys. Nah, oke, itu dari Xiao, dan kita lanjut ke Hu Tao. Nah, Hu Tao ini adalah karakter yang kayaknya itu udah lebih dari 1 tahun gak rerun deh, guys. Sudah agak lama ya, aku sampai lupa, guys. Lama banget, saya juga dapat Hu Tao udah lama. Nah, Hu Tao ini adalah karakter on-field DPS yang mainnya itu Vaporize. Kelebihannya Hu Tao ini yang pertama, itu kawaii ya kan, guys. Lucu ya, emang dulu saya ngepul dia itu karena dia tuh lucu gitu. Dan animasinya waktu ngedes tuh bagus, guys. Dia beda sendiri dari semua karakter, kalau nggak salah, guys. Karena dia bisa kayak ngebling gitu loh, ngedesnya. Cling!
SMP. Dan dia itu di charge attack-nya enggak punya ICD. Nah, ini kelebihannya sepertinya, guys. Maaf. Nah, karena dia enggak punya ICD, berarti dia bisa nge-vape terus-terusan dari charge attack-nya dia. Nah, itu juga artinya dia itu butuh hydro nibbler yang bagus, bukan yang kentrang-kentrang. Kalian enggak bisa pakai Barbara dengan Hutao ini. Karena nanti yang vaporize malah yang hydro-nya kebalik kalau hydro-nya kurang. Jadi kalian itu butuh hydro nibbler yang sama kencengnya atau lebih kenceng dari Hutao ini. Rekomendasi terbaik jelas sih, guys. Udah tahu sih. Singso. Terus ada satu lagi, kalian juga bisa pakai Yelan. Nah, ini cocok banget untuk jadi sub DPS dan juga hydro enablernya si Hutao ini. Nah, kalau ngomongin masalah hydro nih, guys, kemarin di patch 3.0 itu ada buff terselubung. Nah, ini masuk juga ke Hutao ini. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan dari resonansi dua hydro yang sebelumnya itu adalah healing bonus, guys, penambahan healing bonus. Nah, sekarang itu jadi penambahan max SP dari satu tim kalian kalau misal kita pakai dua hydro. Nah, 25% ini banyak banget, guys, itu aneh untuk Hutao ini karena dia itu punya base SP yang tinggi gitu loh. Jadi, bahkan paling tinggi di Genshin Impact ini. Jadi penambahan 25% ini bakal ngaruh banget dari max SP-nya dia gitu loh. Jadi ya bagus banget untuk Hutao. Karena kan ya kita tahu lah Hutao kan punya scaling SP yang cukup bagus, guys. Dengan begitu, tim terbaiknya itu siapa? Nah, tim terbaiknya itu untuk saat ini itu ada yang namanya Fiora Rational. Fiora Rational ini adalah tim yang berisi Hutao, Xiangling, Yelan dan juga Xingqiu. Nah, kenapa kok mereka bisa jadi satu padahal kita tahu kan Xiangling ini enggak punya ICD juga? Yaitu karena Yelan dan Xingqiu ini adalah monster hydro yang sama-sama bisa ngasih hydro sangat kenceng sekali. Jadi kalian itu bisa mainin tim ini dan dapetin vaporize di Hutao dan juga Xianglingnya kalian. Gege banget kan? Ya gege banget. Makanya ini adalah salah satu tim terbaiknya Hutao. Dan karena Yelan dan Hutao ini punya scaling SP, buff dari dua resonan hydro itu nambah SP-nya mereka. Pyro-nya 2 nambah attack-nya si Xiangling dan juga Xingqiu. Nah, itu kan berarti kan win-win solution banget kan? Ya mantap, guys. Kemudian gimana, Bang? Tentang artifact-nya dia. Hutao ini adalah karakter yang artifact-nya pilihannya cukup banyak, guys. Kalau dulu itu kita bisa pakai Crimson dan juga Shimenawa, ada juga yang pakai Bulde. Sekarang kita bisa pakai 4 Gilded juga. Nah, ini kan pilihannya jadi luas banget kan. Tinggal mana artifact yang bagus, tempel aja Hutao, Xingqiu ceprot jadi satu tip mantap, guys. Terus gimana dari segi senjatanya? Dari segi senjata sebenarnya agak mirip dengan Xiao, tapi beda nih. Hutao ini bisa dapat satu senjata yang dari standar banner, yaitu Dragon Spear. Nah, karena Dragon Spear ini adalah senjata yang punya elemental mastery dan juga pasif yang sangat mendukung dari vaporize-nya Hutao ini. Jadi kalau kalian pengen ngebuild Hutao dengan senjata yang lebih murah, kalian bisa pakai Dragon Spear. Tapi overall senjata crit stat itu tetap bagus di Hutao ini. Jadi kalian tinggal pilih aja, guys. Nah, masalah utamanya dari Hutao ini sebenarnya dari gameplay-nya itu yang nggak terlalu gampang, apalagi untuk player mobile ya. Karena kalau di channel itu kalian harus menguasai yang namanya jump cancel. Nah, skill jump cancel ini tuh penting banget untuk Hutao channel karena charge attack-nya itu kadang kejauhan dan kebablasan gitu loh. Nanti kalian nggak nge-aim ke musuh yang tepat. Jadi kalian harus bisa jump cancel ini. Dan karena elemental skill-nya itu bakal ngurangi porsi dari HP-nya dia, kalian itu juga harus memperhatikan dari SP-nya dia saat itu. Jadi ini bakal agak susah kalau misal kalian itu pakai Hutao channel kah. Tapi beda lagi kalau misal kalian itu udah C1, karena nanti kalian juga bisa pakai yang namanya mekanisme dash cancel. Nah, dash cancel ini lebih gampang digunakan karena dia juga bisa mendapatkan tambahan iframe dari dash-nya tersebut, guys. Terus gimana setelah adanya Dendro? Gak terlalu ngaruh sih, guys, sebenarnya. Karena Hutao ini kalau dimainin dengan Dendro, tim yang paling mungkin untuk dimainkan itu adalah Burgeon. Tapi ya kembali lagi, Burgeon ini kalau misal kalian pakai Hutao, karena Hutao itu kenceng banget pyro-nya, itu malah akan jadi burning. Nah, burning ini bakal bisa ngebakar karakter kita yang ada di on-field saat itu. Nah, Hutao itu adalah karakter yang harusnya ada di on-field. Ketika dia di on-field menggunakan elemental skill, SP-nya itu bakal sekarat terus dan bakal kebakar gampang banget dari burning-nya tersebut. Jadi, Hutao bakal gampang banget mati. Dan nggak worth it lah, guys, kalau kalian mainin dengan Dendro ini. Makanya nggak terlalu ngaruh dengan adanya Dendro. Nah, overall, Hutao ini adalah karakter yang bagus, guys. Nggak terlalu ribet juga timnya. Tempelin sisu ceprot udah jadi timnya Hutao. Pokoknya main vaporize udah gampang. Dan menurut saya, Hutao ini adalah salah satu main DPS terkuat yang ada di Genshin ini. Cuman ya, karena ada tim-tim baru, Hyperbloom, Burgeon, Aggravate, dan lain-lain, Hutao agak kesalip sih, guys. Ya, mau nggak mau gitu, guys. Emang kenyataannya seperti itu. Dendro terlalu OP, guys. Dan itu dari Hutao. Kemudian kita lanjut ke Yelan. Nah, Yelan ini adalah salah satu sub DPS slash hydro enabler terbaik yang ada di Genshin. Gameplaynya tuh mirip banget dengan Xingqiu. Model rambutnya juga mirip, guys. Bedanya itu dari desain kitnya mereka. Kalau misal si Yelan ini lebih ke arah ofensif, yaitu bisa ngebuff damage dari karakter yang ada di onfield. Kalau Xingqiu ini lebih ke arah defensif atau survivabilitas, karena bisa ngasih tambahan healing dan juga ngasih resistant interruption. Nah, itu bedanya di situ. Tapi dua karakter ini tuh pada intinya, pada dasarnya itu mereka itu mirip banget.
banget guys. Jadi kalian bisa taruh Yelan di tempatnya Xingqiu dan Xingqiu di tempatnya Yelan gitu. Nah karena saat ini Hydro Enabler itu punya value yang tinggi banget guys, tim-tim saat ini tuh yang lagi meta itu mereka itu kayak butuh banget gitu loh dari yang namanya Hydro Enabler. Jadi kalau misal kalian itu pakai Xingqiu tok atau kalian punya Xingqiu tok terus kalian udah pakai di satu tim, kalian pengen pakai satu tim lainnya itu kalian agak bingung gitu. Nah makanya put Yelan ini dan taruh di tim yang satunya, gampang kan? Gampang banget gitu tuh guys. Atau kalian bisa taruh Yelan dan Xingqiu di satu tim juga, itu juga bagus juga gitu guys. Nah untuk dari segi build Yelan ini menurut saya paling gampang di build dari semua karakter yang ada di sini guys. Alasan yang pertama adalah karena Yelan ini punya scaling full HP guys, yaitu full scaling dari HP elemental skill dan juga persnya dia datang dari HP nya dia. Kemudian dia juga punya ascend crit rate, jadi kalian itu nggak perlu kayak pusing-pusing, oh aku harus menyamakan crit rate dan crit damage-ku sekian. Kalian itu nggak terlalu pusing gitu karena kalian ada tambahan dari critical rate nya si ascend nya Yelan ini. Dari segi weapon juga podo wae gitu loh, dia itu nggak terlalu banyak melee karena base attack itu nggak ngaruh ke Yelan ini. Yang penting secondary stat dan juga pasifnya dia. Bahkan dia pakai senjata bintang 3 pun itu juga masih bisa gitu. Jadi ya ini tuh Yelan tuh gampang banget untuk dibuild. Kalian tinggal nyari HP yang cukup, crit rate, crit damage diseimbangkan aja dikit. Kemudian kalian cari energi recharge. Udah jadi Yelan bisa dipakai dengan optimal. Nah masalah utamanya itu sebenarnya datang dari scaling HP-nya. Tadi kan bilang bagus ya, kenapa sekarang dikatain sebagai masalah? Sebenarnya bukan kayak masalah sing bener-bener jadi kayak aduh, jadi nggak bisa dimengga guys sebenarnya. Tapi itu lebih ke arah Yelan ini nggak punya support yang dedicated untuk Yelan. Jadi nggak ada support yang cocok banget untuk Yelan. Karena kan dia scaling HP, Hydro Damage gitu kan. Paling bagus ya Anemo 4 Validation gitu tuh. Tapi ini juga jadi kelebihannya Yelan. Karena dengan begitu dia itu nggak bergantung sama support atau buffnya karakter lain. Jadi ya dia udah dengan gampang bisa dimainin gitu loh. Dan kalian nggak perlu ribet-ribet nyari support untuk Yelan ini gitu. Nah terus setelah adanya Dendro itu gimana bang si Yelan ini? Timnya itu jelas jadi semakin luas guys. Karena ada Bloom, Hyper Bloom, Burgeon itu udah nambah banget dari pilihan timnya si Yelan ini. Belum lagi tim-tim meta sekarang itu juga butuh banget sama yang namanya Hydro Enabler. Jadi ya mau gimana pun karakter Yelan ini tuh timnya itu jadi semakin luas banget gitu loh dengan adanya Dendro. Nah overall Yelan ini adalah karakter yang sangat berguna banget. Dan saya itu hampir selalu menggunakan Yelan ini di setiap Spiral Abyss. Ya kalau misalnya saya nggak buat konten guys. Karena dia itu gampang dibuild, fleksibel juga di variasi timnya. Dan ya momen pilihan yang bagus lah untuk dimasukkan ke roster dari karakter di akunnya kalian. Dan yang terakhir kita akan bahas tentang Mas Alhaitam. Perlu diingat guys, kalau saya bahas Alhaitam di sini, ini sekarang kan belum rilis nih pas 3.4. Jadi semua bahasan yang ada di sini itu cuma sekedar asumsi dan spekulasi saja. Jadi ya bisa berubah ketika nanti itu udah rilis. Dan pokoknya take with a huge grain of salt gitu lah guys. Dan ini bukan leaks ya guys ya. Jadi saya nggak nge-leaks loh you first. Jangan singgul saya, ampun. Saya orang baik-baik guys. Jadi ya kita langsung masuk ke pembahasannya. Oke, Alhaitam ini adalah karakter yang desainnya tuh keren banget guys. Jujur saya tuh terkagum-kagum melihat desainnya Alhaitam ini. Sangat mantap sekali gitu ya. Terus kalau dilihat dari showcase-nya kemarin pas live stream itu, kok kayak ingetin saya sama satu karakter ya guys ya. Siapa ya guys ya? Anyway, kalau dilihat dari gameplaynya kemarin, Alhaitam ini kayak lebih mengarah ke spread DPS, guys. Karena kalau mau dicocokologi ya, guys ya, serangan yang bertubi-tubi kayak itu tuh, itu beda kayak punya Yula yang mainnya kayak jebret satu langsung gede gitu. Jadi kalau misal kalian mainin spread, itu tuh bakal lebih diuntungkan karena reaksi spread ini nggak ngurangin gauge quicken yang ada di musuh saat itu. Dan juga spread ini tuh nggak punya ICD, jadi ya ngerti lah. Pokoknya serangannya kenceng, nggak ada ICD nih bisa kayak ngunduh terus api, guys. Makanya saya menurut saya dia lebih ke arah Dendro spread DPS, guys. Atau dia juga bisa jadi Dendro Enabler di on-field. Tapi kalau misalnya sebenarnya jadi spread DPS, maka dari segi build-nya dia itu mungkin adalah karakter tersulit untuk dibuild dari keempat karakter yang ada di 3.4 ini. Alasannya karena reaksi spread itu tuh dapat benefit dari banyak hal banget guys. Hampir semua elemen dari karakter tersebut, kayak misal crit rate, crit damage, elemental mastery, attack level karakter, level talent, dan juga energi recharge itu bakal jadi PR yang super duper banyak banget buat kalian untuk nge-build Alhaitam ini. Untuk weapon-nya saya belum bisa pastikan. Saya kan belum tahu guys desainnya dia apa ya kan. Saya kan belum tahu. Oh, guys, jadi ya saya masih sekedar spekulasi saja. Tapi kalau weapon yang statnya IM, crit rate, crit damage itu kemungkinan besar bisa bagus untuk Alhaitam ini, ngasih benefit lah. Jadi ya kalau misalkan itu F2P bisa pakai Iron Sting atau Tokabushiguri, senjata payung yang kemarin itu. Kemungkinan aja nih guys. Kalau dari segi tim saya rasa 2 Dendro rujukan pertamanya kalian. Pokoknya kalian itu nyari 1 Dendro lagi. Ya kan ada jauh-jauh juga kan, nah bisa jadi pilihan juga. Jadi ya ngunungkulah guys. Dan 2 slotnya bisa diisi dengan elemental lain. Dan overall Alhaitam ini tidak terlalu
terlihat cocok gitu loh untuk kaum-kaum player F2P gitu guys. Karena jumlah investasi yang harus kalian tumpahkan atau masukkan ke karakter ini tuh terlalu banyak. Kalau misal dia itu jadi karakter DPS Pred, kalau misal dia jadi Dendro Enabler pun, menurut saya itu masih lebih menguntungkan Nahida daripada Alhitam yang harus ada di onfield guys. Kalau misal kalian pakai Nahida kan bisa di offfield juga. Jadi ya silakan pilih. Oke, jadi itu dari 4 karakternya guys, kita udah pilih dan kita masuk ke pembahasan kita itu harus pilih siapa. Secara general, kalau misal kalian itu mau ngepul di banner 3.4, itu saran saya prioritasnya yang pertama tuh Yilan, kedua Hu Tao, Alhitam dan Xiao. Kalau misal kalian mau ngepul weapon banner second place itu yang lebih diutamakan. Dan kenapa kok Yilan ada di pertama? Karena gini guys, gampangnya Yilan itu adalah karakter yang punya multi role seperti yang saya jelasin tadi. Dia itu bisa jadi seorang sub DPS, hydro enabler dan juga support damage buff dari karakter yang ada di on field saat itu. Jadi Yilan ini punya keunggulan yang lebih banyak ketimbang karakter yang lainnya di sini. Karena karakter yang lainnya itu lebih mengarah ke seorang DPS. Di samping itu, hydro enabler itu punya value yang tinggi banget. Jadi ya saya taruh Yilan ini di nomor 1 sebagai prioritas utama kalian untuk ngepull karakter di 3.4. Yang kedua ada Hu Tao. Kenapa Hu Tao di sini? Ini saya taruh dengan asumsi bahwa Hu Tao ini punya potensi damage yang lebih besar daripada Alhitam dan juga Xiao. Plus yaitu timnya itu juga nggak terlalu ribet. Pokoknya vaporize atau pakai Xingqiu itu udah jadi gitu dan udah bisa dipakai. Yang ketiga ada Alhitam. Kenapa kok Alhitam di sini? Padahal kita kan belum tahu. Ini saya taruh di sini dengan asumsi bahwa Alhitam ini bisa digunakan dengan beberapa tim yang apa ya, lebih luas dibandingkan Xiao itu. Karena Alhitam itu adalah Dendro ya, kita tahu lah Dendro itu agak OP gitu loh elemennya. Jadi ya kalian bisa pilih Alhitam untuk ditaruh di beberapa tim yang lain. Tapi kan kita masih belum tahu. Jadi kemungkinan Alhitam ada di peringkat ini. Tapi juga nggak masalah kalau misal kalian itu berasumsi bahwa Alhitam itu lebih rendah potensinya daripada Xiao. Dan ini masih spekulasi aja. Dan yang terakhir ada Xiao. Nah Xiao ini adalah DPS yang bagus sebenarnya. Dia itu adalah DPS yang bagus. Dan kenapa saya taruh di urutan terakhir itu bukan karena dia jelek, tapi karena dia itu adalah karakter hyper DPS yang berarti kalian harus punya investasi banyak. Dan dia itu adalah damage dealer Anemo, yang artinya dia nggak main yang namanya Swirl, nggak main elemental reaksi lain, dan dia nggak main elemental absorption. Jadi ya pilihan timnya kalian ya cuman tertuju ke Anemo damage dari hyper DPS Xiao ini. Dan itu bakal sempit banget dan memakan waktu banget untuk ngepull tim seperti itu. Yang nungguin lah guys untuk urutan dari prioritasnya. Silakan. Kalau misal kalian mau ngepull konstelasi, saran saya yang paling bagus di sini adalah Hu Tao. Selain itu, kalian nggak perlu ngepull konstelasi yang mereka. Kayak mereka itu nggak harus dipull gitu konstelasinya. Cuman kalau Hu Tao ini punya value yang lebih dibandingkan karakter yang lain. C1 Hu Tao itu lebih worth it daripada konstelasi satunya karakter yang lain yang ada di banner 3.4 ini. Terutama karena Alhitam saya juga nggak tahu dia itu konstelasinya apa. Saya kan nggak tahu guys. Dan yang nungguin guys untuk pembahasan tentang kalian itu harus pull siapa sih banner 3.4 ini. Nah buat kalian yang mau gacha mereka di patch 3.4, saya ucapkan semoga beruntung. Dan ingat, jangan cuman karena video ini kalian jadi nggak gacha karakter yang kalian pengen. Jadi gunakan video ini cuman sebagai referensi aja. Kalau misal kalian pengen gacha karakter favorit kalian, ya gacha aja guys. Jangan tanggung-tanggung gitu loh. Jangan karena video ini kalian jadi nggak gacha karakter favorit kalian. Jangan gitu loh, ya kan. Wish ngono kuwi pok men. Dan gitu aja untuk video kali ini. Kalau misal kalian suka sama video ini, klik like, comment, subscribe. Jangan ketinggalan konten-konten menarik. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.